Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, situasi Pulau Lesu Bogor ya kawan-kawan. Hari kedua bulan puasa. Ini adalah situasi di bulan puasa ya. Dan kita lihat hari ini masih seperti biasa ya. Belum tampak keramaian yang mau mudik. Mungkin bisa jadi ntar pertengahan bulan baru kelihatan yang mudik, dan yang dapat jatah hari ini ILS Bandung ya, ILS 200, dan ini juga udah biasa yang isi trip Bogor. Ya, sini situasi bulan Ramadan nih lengang nih Pulau Lesu Bogor. Dan kayaknya udah sampai nih di parkiran ada ILS 03 ya, canda-canda. Kita lihat masih perbaikan kecil-kecilannya, servis ringan. Dan akan diberangkatkan besok kawan-kawan ya. Jadi hari ini masih seperti biasa ya, belum tampak keramaian di Pulau Lesu Bogor. Mungkin karena baru-baru bulan puasa kali. Dan ini posisi bus masih bermuat kawan-kawannya. Berbodi jet bus. Karoseri Adi Putro. Oke, kita coba lihat ke dalam bus ya. Mana ini persiapan di dalam bus ILS 200. Yang akan berangkat atau berlintas dari Bogor hari ini ya. Ini busnya belum dihidupin ya kawan-kawan ya. Ya, ini bermesin 1526. Dan ini adalah persiapan di dalamnya, kita lihat joknya udah disarungin. Dan ini joknya bahannya kulit nih kawan-kawan ya, kita lihat. Lumayan nyaman ya. Oke, ini posisi duduk di belakang sopir ya. Lumayan lah ya, yang buat orang panjang. Masih nyaman. Buat kawan-kawan, siapa tahu ada yang butuh nomor ILS 200. Mungkin ini aja dicatat ya. Mungkin lain waktu butuh. Oke, di dalam kuprap ya. Rapi, nyaman.
Ya, sekarang jam 1 lewat 21 menit, kawan-kawan. Hari Senin ya, tanggal 4 April. Dan cuaca di Pulau Bogor ini cukup cerah ya. Ya, ini kita lihat masih proses bermuat barang. Ya, jam 1 lewat 46 menit. Ini mesinnya ini udah dihidupin ya kawan-kawan ya. Dan di atas juga kayaknya udah kelar diikat barangnya. Dan kayaknya sebentar lagi nih akan dipersilakan nih untuk menaiki bus. Ya, bulan puasa ini situasinya begini aja ya. Kita lihat pantau santai ya, belum ada keramaian. Dan kayaknya ini udah dipersilakan nih untuk menaiki bus nih. Ya, kita lihat ya, ini udah hancur kelihatan. Mana ini tinggal di data ya. Dan sekarang jam 2 pas. Berarti ini sesuai jadwal ya kawan-kawannya. Rasanya senang banget. Nah, senang banget ya. Nah, kayaknya dalam udah aman ya. Wawancara dulu. Halo Bang Hasan, apa kabar? Baik, baik. Gimana yang dari atas? Nomor berapa yang masuk hari ini? Hah? Nomor berapa? 23 kayaknya nih, emang baru. Emang baru. Kemana tiket, masih ada nggak? Tiket Pulau Les Bogor? Tanggal 21 buka? Oke, makasih ya. Oh, tinggal ekstra. Oke, makasih Bang Hasan. Ya, ini kayaknya masih ada yang ditunggu ya kawan-kawan ya. Mana di dalam ini udah selesai sebenarnya nih berdata nih. Tinggal masih ada penumpang kayaknya yang belum sampai Bogor ya. Oke, jam 2 lewat 9 menit. Angkat kaki dari Bogor. Astaga. Ada Bang Aktual Madinah ya, kayaknya ikut berlintas nih. Aktual bus Madinah. Ikut dalam bus. Oke. Selamat jalan buat ILS 200. Semoga selamat dan lancar sampai Kota Medannya.
Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.